Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah menggelar pelatihan jurnalistik di Islamabad, Pakistan pada Jumat lalu. Mereka bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pakistan dan Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Pakistan. Bekerja sama dengan Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pakistan dan Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Pakistan, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah gelar pelatihan jurnalistik di Islamabad, Pakistan Jumat lalu. Hadir sebagai pemateri Ali Muhtadin, wartawan Hidayatullah sekaligus anggota Jurnalis Islam Bersatu atau JITU, yang juga merupakan Majelis Informasi dan Komunikasi PCIM Pakistan. Ali menjelaskan bahwa dunia kepenulisan sangatlah penting bagi mahasiswa, terutama yang berada di luar negeri karena mempunyai nilai lebih untuk bisa menyampaikan informasi seputar Pakistan bagi masyarakat Indonesia. Kenapa kita memilih tema berdakwah melalui jurnalistik? Karena saya rasa jurnalistik itu dan kepenulisan itu sangat erat kaitannya dengan mahasiswa. Apalagi kita di sini sebagai mahasiswa mempunyai nilai lebih karena kita kuliah di luar negeri. Karena teman-teman di Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat butuh dengan informasi dan apa yang ada di Pakistan ini. Jadi setelah ini harapannya teman-teman bisa berkarya, teman-teman bisa paham tentang penulisan dan mempunyai kemauan untuk terus menulis. Ketua PCIM Pakistan Hafid Huzaifi juga berharap usai digelarnya acara bisa menumbuhkan semangat dalam hal literasi untuk peserta. Harapannya setelah acara pelatihan jurnalistik ini, kita sebagai mahasiswa memiliki kemauan untuk menulis. Karena memang menulis ini adalah ciri intelektual mahasiswa dimanapun dia berada. Khususnya di dalam kejurnalistikan. Mengapa kami memilih tema jurnalistik? Karena kami memandang bahwa dengan belajar tentang ilmu kejurnalistikan ini, kita sebagai mahasiswa selain tertarik untuk menulis-menulis tentang karya ilmiah, juga menulis apa yang perlu kita sampaikan kepada Indonesia, kepada dunia luar, sehingga dengan demikian dunia bisa mengetahui apa saja yang kami kerjakan sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Pakistan. Selain itu, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Pakistan, Tahsya Ainul Haq yang juga hadir, berharap agar para peserta bisa mengambil pelajaran untuk bisa berbagi informasi dan terbuka tentang media. Alhamdulillah, selesai sudah acara pelatihan jurnalistik di Islamabad, Pakistan. Harapan kami, semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terkhusus lagi bagi teman-teman yang benar-benar meminati bidang tulis-menulis jurnalistik. Sehingga kedepannya umat Islam bisa lebih dikokohkan dengan media-media yang memang benar-benar media itu berunsur Islam dan mendukung gerakan Islam atau gerakan dakwah Islam. Kami pribadi, saya sendiri mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini dan kami sangat benar-benar merasakan manfaat yang besar di acara ini. Ketua Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pakistan Adnin Zahir juga berharap agar usai acara ini mahasiswa Pakistan bisa turut aktif berdakwah dalam dunia jurnalistik. Harapan saya bahwa tentu melalui pelatihan ini teman-teman bisa mengetahui bagaimana cara memfilter sebuah berita, mempublish sebuah berita, dan intinya adalah bagaimana propaganda kita juga turut aktif berperan dalam dakwah Islam dalam upayanya mempropagandakan pemikiran-pemikiran yang akan kita tuju di kedepannya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa media-media barat, media-media mainstream juga turut serta aktif. Yang itu sudah lama itu kejadiannya dan sampai sekarang untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang Islam. Dan itu adalah titik perang kita saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kita sebagai umat Islam dapat menjadi seorang Muslim yang dapat mengkonter dari hal-hal pemikiran yang semacam itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas semua amal jariah teman-teman dari pemateri dan PCIM Muhammadiyah dan teman-teman peserta yang datang. Tim TVMU memberitakan dari Pakistan.